Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung nolak pamrih pra peradilan anu diajukeun ku Sukmawati Sukarno Putri karena surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 ku Polda Jawa Barat patali jeung kasus erongan penistaan Pancasila anu dilakonan ku Habib Rizik Sihab. Dina putusanana majelis hakim nyindekeun SP3 anu dipedakeun ku Polda Jawa Barat sah demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung nolak pamrih pra peradilan anu dilajukeun ku Sukmawati Soekarno Putri patali jeung surat perintah penghentian penyidikan atawa SP3 ku Polda Jawa Barat. Eta hal teh nembrak dina sidang putusan kasus gugatan pra peradilan SP3 karena kasus erongan pelecehan turta penistaan Pancasila ku Habib Rizik Sihab atawa HRS di Pengadilan Negeri Bandung poe Salasa beurang. Dina amar putusanana Hakim Tunggal Muhammad Razad Nandeskin dipedakeunana SP3 ku penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat gesah demi hukum. Eta putusan teh dipairan ku Biro Hukum Polda Jawa Barat Atang Hermana. Pihak Polda Jawa Barat nembrakeun dipedakeunana SP3 pikeun kasus Habib Rizik Sihab luyu karena prosedur turta putusan hakim anu merenah. Dalam menetapkan SP3 tersebut dari rangkaian dari LP, kemudian dalam perkara, kemudian terakhir perkara terakhir yang apa kesimpulannya bahwa SP3 itu tidak sah. Kepastian hukum kan kita tidak bisa tentu karena perkara kita sudah lama ya. Kan lebih lebih detail lagi dengan pemajaman adalah sama hukumnya karena bukti-buktinya sudah sesuai agak sudah sesuai kan tidak bisa dilakukan alhamdulillah jadi memang penyidikan kita sudah ini sudah benar gitu. Ditolakna gugatan permohonan pra peradilan anu diajukeun ku Sukmawati Soekarno Putri dibagiakeun ku mang ratus-ratus ormas Islam boh di jero boh di luar rohangan sidang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.